Halo, halo semua. Apa kabar kamu? Okay, today saya mau masak kita punya chicken hemohim soup. Lama sudah kita tidak masakan. So ini hari saya akan guna whatever I have in the house lah, in my kitchen. Okay. So kita akan guna ini, saya gunalah garam. Ini saya, this is the part that I am going to use. Ada tulang sikit, and then ada daging. Dia ada isi dia kan, and kita akan ada apa ni? Ini kulat, okay, mushroom, and ini dates. Okay, akan ada ni juga black pepper ground and satu onion, and then carrot. Kalau carrot besar, pakai satu batang sajalah. Tapi kalau carrot dia kan kecil begini, dua pun boleh. And then kita akan guna goji berry, and then two sachets of hemohim dengan halia. Okay, hari ini saya akan masak menggunakan kita punya wok, medi wok. Okay, so tunggu sebentar, saya kasih prepare all itu barang-barang sebelum kita kasih masuk dalam kita punya wok. Okay, ayam sudah disusun begini. Okay, semua pun sudah masuk di dalam, siap disusun begitu. Okay, kalau kamu tengok yang carrot ni kan, saya potong satu, betul-betul satu biji itulah, satu batang itulah. Okay, tidak yang saya buang. Okay, sebab ini pun ada khasiat dia. And then kulit dia pun saya cuma cuci saja, kasih bersih, lepas tu saya potong. Okay, yang macam halia ni pun saya cuma potong begitu, lepas tu saya cuma tumbuk dia lah. Saya tidak buka dia punya kulit sebab yang di kulit tu pun ada dia punya nutrition. So yang macam goji berry ni dan dates ni saya ambil sukatan dia satu genggam tangan lah, macam tu. Okay, yang mushroom ni saya guna cuma tiga yang mushroom tu lah. Okay, sebab dia sangat besar. Okay, nampak dia macam banyak begitu. Okay, so inilah saya punya ingredients hari ini. Ini nanti kita sekejap kita tambah air. Okay, tambah air begini saja. Itu air, jangan terlampau banyak lah, just macam tutup ini bahan-bahan lah begitu. Okay, beginilah saja. Kalau kita pakai medi wok, kalau pakai medi wok, tengok dia punya jarak tu macam ada lebih kurang 2 inci space lah begitu, tapi terpulang juga sama kita punya ayam. Okay, berapa banyak ayam, berapa banyak ingredients yang kita guna. Mana tahu kita kamu guna lebih banyak ayam, so kita agak-agak tu air lah. Okay, sekarang ni saya sudah start api, and then saya tutup. Okay, tutup dia, tutup, and then tunggu bila dia sudah mendidih. Okay, bila dia sudah mendidih tu, bila sudah anulah masak semua tu, kita gaul-gaul sikit. Lepas tu kita simpan kita punya salt and pepper. Dan gaul-gaul dia. Gaul-gaul. Okay, kasih mix everything. Okay, dan kita tengok kalau itu carrot sudah masak ke belum. Okay, kalau ayam tu sudah masak ke belum. Okay, and then ini masak kan. Because dia sudah boil, sudah itu sudah mendidih. Okay, jadi kita kasih slow flame lah. Okay, so slow flame just to simmer, macam yang untuk simmer lah. Okay. Ini mesti mau cuba, mesti cuba masak, memang sedap. Okay, kalau kamu tidak suka itu hemohim, tapi kalau kamu buat itu sup hemohim, memang kamu jatuh cinta. Hasil sup, kalau minum memang 3 piring. Thank you for watching everyone.